Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Pamulang, di tempat salah satu bisnisnya usaha tempat saya, Mang Isa, di Bakso Sukcos. Nah, saya datang ke sini nanti akan memperlihatkan bagaimana ada produk khusus yaitu paket Palestina, dan sudah tertulis harganya tersebut 10.000, 1.000-nya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan ini mohon maaf bukan pertama kali nih memberikan sebagian dari keuntungan untuk masyarakat Palestina sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini. Nah, demikian teman-teman yang ada di kota Pamulang atau di kota lainnya yang ada bakso di Sukcos, mampir menikmati baksonya dan juga dapat keberkahan dengan berbagi dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ada orang ya? Iya, jadi mudah-mudahan tidak hanya di kota Pamulang tapi juga di kota-kota lain juga ada di seluruh cabang, insyaallah ada. Dan nanti kita akan bikin menu lagi, menu belajar sama menu rafah. Mudah-mudahan ditiru juga oleh teman-teman yang lain yang punya bisnis kuliner itu, menyisihkan bagian rezekinya untuk Palestina. Kalau kami menyampaikannya, kami titipkan melalui NPC. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Onim dan Bang Isa tadi, bahwa ini ada paket Palestina, satu porsi seperti ini, kita menikmati dan juga mendapat keberkahan dengan berbagi bagi saudara-saudara kita di Jalur Gaza. Nah, teman-teman, ini adalah paket Palestina, dan harganya tadi berapa? Kalau yang pakai telur dan bakso ini Rp10.000. Itu sudah pasti. Sudah donasi Rp1.000 untuk Palestina. Untuk saudara-saudara kita di Palestina, teman-teman. Jadi saya katakan tadi bahwa semoga teman-teman lain yang punya usaha pun bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Bang Isa sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini. Paket Palestina, dan nanti ada juga paket Gaza, paket Ramah, paket Khan Yunis. Dan rencananya hasil dari pengumpulan dana tersebut akan kita salurkan untuk pengadaan air bersih di Gaza Palestina. Iya, sampai yang saat ini kita tahu sendiri masyarakat Gaza sedang dilanda krisis air minum. Kita punya pabrik air minum, hasil dari penjualan yang 10.000 akan kita adakan distribusi air minum bagi masyarakat Gaza. Teman-teman,